welcome back to my channel. So sekarang nih saya nak ikut uncle saya pergi ke pedalaman kampung ni. Ni mana jalan? Oh, salah jalan. Itu jalan. So jom. So okay. Hui, derasnya. Okay. Ba. Geng. Deras ke? Ya. 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 Yo, itu no. Itu no. Itu no. Ya. Hu. Oh, nervousnya saya guna jalan tu. Kenapa nervous, geng? Kalau bawa badan je tak apa. Ni bawa handphone sekali, geng. Dah lah deras lagi tu. Hanyut handphone. No wonder. Sebenarnya geng, saya ikut je ni. Uncle saya bawa, saya ikut je. Tapi tak tahu apa tujuan. So jom, kita nak tahu juga. Kenapa dia ajak kita ni? Ya. Ya. Ini juga yang besar tanah ke. Jangan dia tak tahu jalan, geng. Ni dia bawa dia tak tahu jalan ni. Steady. Yo, duhi. Sweet. Oh, nyak ya. Oh. Benda ni rupanya, geng. Benda ni rupanya. Okey, okey. Saya dah faham. Tapi tak ada. Kumpau. So, jom kita teruskan ke yang lain. Geng, ini pun kumpau. Tak ada benda, geng. Berapa kita tanda? Empat. Empat, oh. Tidak dulu. Oh. Baik, geng apa? Alright. Kumpau, ya. Aduh. Masa kita orang ada dekat sini, tak mendapat. Tapi bila kita dekat Miri, mendapat. Pelik betul lah. Alamak. Okay guys. Balik lagi, geng. Dan alamak, takutnya saya guna jalan ni. Sungguh licin. Apa tu? Oh, bubuk.
Bukan? Bukan. Ada. Tanahnya. Alamak. Saya guna jalan ini, geng. Jelas betul. Takut saya. Takut handphone saya tidak jumpa. Takut. Banyak lagi video dalam ni. Jangan. Biasalah, geng. Ay, jelaskan dia terlampau licin. Sangat bahaya, eh. So, kamu orang mesti hati-hati kalau guna titian macam tu. Cerahnya dunia. Okay, guys. So, itu sajalah konten saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Subscribe, like, comment, and share. Kepada mana-mana yang support saya, hanya Tuhan yang mampu membalas jasa kamu orang, guys. So, tuanya saya. Bye-bye, guys.